Tepatnya satu tahun yang lalu, berdirinya rumah edukasi dan informasi yang diprakarsai oleh Sri Kandi Batubara, Wan Azima, dan tim. Di bawah binaan Kapolres Batubara di Kelurahan 50 Batubara, Sumatera Utara. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengapresiasi atas kegiatan yang selama ini dilakukan oleh rumah edukasi di bidang sosial. Membantu warga yang tidak mampu. Menurut salah satu pendiri rumah edukasi, Mujadun, rumah edukasi melaksanakan beberapa perlombaan dan menyantuni anak yatim. Beberapa ke depan rumah edukasi dapat menciptakan generasi muda yang tangguh dan berakhlak mulia. Rumah edukasi dan informasi Kabupaten Batubara kita isi dengan kegiatan-kegiatan perlombaan. Perlombaan yang secara tetap langsung kita lakukan adalah perlombaan membaca hafalan juz amma yang dimulai dari surat Ad-Duha sampai ke bawah sampai akhir. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.